Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ini, teman-teman. Jadi hari ini kita mau melakukan perjalanan dari Mamuju menuju ke Mamasa. Jarak Mamuju ke Mamasa itu kalau lewat Tasiu sekitar 115 km yang bisa ditempuh dengan waktu 3 jam 50 menit ya, sekitar itu kira-kira, teman-teman. Ya, rute perjalanan ini lumayan menantang ya, teman-teman. Hari ini kita sudah tiba di Kecamatan Tabulahan. Jadi untuk rute dari Mamuju ini kita akan melewati beberapa kecamatan-kecamatan seperti Tabulahan, Arale, Mambi dan sebagainya sampai ke kota Mamasa. Ya, hati-hati di jalan, teman-teman ya, karena di sekitar perjalanan itu banyak jurang. Ya, ini teman-teman adalah wilayah Kecamatan Arale. Ya, di perjalanan teman-teman kita akan melewati gunung-gunung yang tinggi, dan salah satu gunung yang kita lewati ini sangat tinggi, teman-teman. Mobil berhenti tidak kuat mendaki. Ya, kita lihat. Oke, alhamdulillah mobilnya juga bisa bergerak naik, teman-teman. Ya, kita sudah ada di Kecamatan Mambi, teman-teman. Kecamatan Mambi ini adalah salah satu perkampungan atau kampung dari Gubernur Sulawesi Barat Bapak Haji Anwar Adnan Salim. Oke, teman-teman, kita sudah melewati jalan yang sangat rusak parah. Ini merupakan salah satu lokasi gempa yang terjadi di Kabupaten Mamasa. Jadi di sini ada posko bencana yang masih ada tempatnya. Ini kejadian tahun 2021 hingga saat ini masih terus dibenahi. Jadi ini lokasinya sangat menantang ya, teman-teman. Pokoknya di kiri kanan perlu hati-hati karena banyak jurang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, ada mobil. Jadi kita sudah ada di Kabupaten Mamasa. Ya, kita tiba tepat pukul 20.00 ya, teman-teman, jam 8 malam di tepatnya di kantor bupati. Jadi tadi start pukul 4 sore. Jadi waktu yang kita pakai itu sekitar 4 jam di perjalanan dengan 115 km. Kami bersama Pak Jumadil dengan Pak Rizal sana, teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa like, komen dan subscribe ya, teman-teman.
Dadah.